Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview G-Shock Mini. Ya, G-Shock Mini ini mereknya taktik ya. Jadi dia ini bisa di macam-macam ya. Jadi dia set toolkit ini, toolkit dari taktik. G-Shocknya keren banget ya. Ini seperti ini ya G-Shocknya. Oke, kita akan lihat lebih rinci. Ini G-Shock ini sangat mudah buat kita, sangat bagus buat kita untuk di rumah ya, buat kerja-kerja di rumah. Dan kalau kita kerja itu yang memerlukan space yang kecil, kita bisa menggunakan G-Shock ini ya. Jadi ini sangat membantu kita karena dia toolkit ini udah lengkap ya, udah macam-macam dia. Udah ada semuanya ya. Oke. Miniatur. Oke, jadi di sini dia ada macam-macam ya. Kunci L-nya, ini kunci L, kunci bintang juga ya. Ini kunci L, ini yang bank kembang. Dia banyak-banyak variasinya ya. Banyak variasinya, dan ini kunci shocknya 1/8. Ini dia perlu adaptor ini ya. Ini ada switchnya anti clockwise dan clockwise. Dan ini buat fungsi untuk kunci shock. Ih, kenceng lagi. Oke, untuk ngebuka ini, ngebuka ini kita pakai ini ya. Masih agak seret nih. Oh, ini kendorin. Ya, sistemnya dikendorin ya, bukan pakai per ya, dikendorin. Dikendorin ininya. Oke. Di bukan kendorin, di push ke atas ya, di push ke atas. Push ke atas sambil tarik. Oke, jadi ini dia seperti ini ya pakainya. Oke, ini kalau mau dicabut tinggal tekan aja, agak licin ya. Agak licin dia ya, nanti kita akan buka lagi dia. Oke. Oke guys, demikian video dari kami Ronatek mengenai toolkit mini. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar toolkit ini. Oke. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.